Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون جعلنا الله wa iyyakum minal muttaqin amin ya rabbal alamin. Sahabat KSNS, kecerdasan spiritual para nabi dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat KSNS, kali ini kita akan membahas kisah mengenai salah satu ulama madhab, ulama ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Bahkan beliau juga terkenal dengan ahli lughah atau ahli dalam ilmu bahasa. Siapa beliau? Beliau adalah salah satu imam yang mayoritas masyarakat Indonesia dari kaum muslimin dan muslimat mengaguminya dan memegang madhabnya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah tabaraka wa ta'ala. KSNS mengisahkan keempat ulama madhab ahli sunnah wal jamaah dengan secara berurutan, mulai dari yang tertua Al-Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Imam Malik, kemudian saat ini Al-Imam Syafi'i. InsyaAllah setelah kisah mengenai Al-Imam Syafi'i, kita akan masuk pada kisah Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sahabat KSNS, sebelumnya mari kita mendengarkan tentang nasab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Terkenal beliau dengan nama Abu Abdillah. Abu Abdillah, ayahnya si Abdillah. Karena anak laki-laki tertua Al-Imam Syafi'i namanya Abdillah, jadi dinamakan beliau Abu Abdillah. Kalau anak tertua saya namanya Fakhri, jadi kalau saya mau dinamain pakai Abu, Abu Fakhri. Ya salam Abu Fakhri. Kalau Al-Imam Syafi'i Abu Abdillah. Kalau biasanya digunakan julukan anak laki-laki yang pertama. Dari dulu misalnya ada anak perempuan nomor satu, anak laki-laki nomor dua, tetap yang digunakan julukannya anak laki-laki yang kedua. Walaupun dia urutan anak nomor dua, tapi dia laki-laki pertama. Abu Abdillah, namanya adalah Muhammad. Allah, ya khair isim.
salah satu nama yang sangat baik, nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan umatnya untuk menggunakan namanya. Mengizinkan umatnya untuk menggunakan namanya. Muhammad, Ahmad, Mustafa, Taha, Yasin adalah nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekitar 200 nama Rasulullah. Tapi ada satu nama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk mempergunakannya, yaitu julukan beliau Abul Qasim. Makanya Imam Syafi'i tidak menamakan anak pertamanya Qasim, tapi anak pertama laki-lakinya dinamakan Abdullah. Salah satu daripada putra Rasulullah ada yang namanya Abdullah. Beliau dinamakan Abu Abdullah. Tapi jangan kita menggunakan nama Abul Qasim. Itu khusus pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adab kita dengan Rasulullah, sebaiknya kita menaati apa yang diinginkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, kalau kita lagi ke Madinah, sahabat KSNS, udah pernah ke Madinah belum? Wah, mayoritas sudah ya. Haji, umroh. Tapi yang di studio banyak ngomong belum nih. Gimana nih, ada yang mau berangkatin? Masya Allah, kru-kru KSNS ikhlas nih. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu kalau kita lagi ke Madinah tuh, kalau orang gak kenal nama kita pasti panggil Muhammad, Muhammad. Yang laki, yang laki dipanggil Muhammad, Muhammad. Kalau di Madinah itu berarti sekarang manggil nama Anda tuh, karena dia gak kenal dinamakan Muhammad. Tapi kalau kita lagi di Mekah, panggil ya, haji, haji, haji. Haji. Maksudnya dipanggil haji gitu. Kalau lagi di Mekah. Subhanallah. Muhammad. Ya khair isim. Nama Muhammad itu, likathra khisalihil hamidah. Karena banyaknya pujian yang terdapat pada Nabi kita Muhammad, maka dinamakan Muhammad. Dan apabila ada umatnya dinamakan dengan nama Muhammad, yaitu mengambil berkah dari nama nabinya sallallahu alaihi wasallam, itu bagian dari doa agar anaknya ini menjadi pengikut setia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wasallam. Termasuk kita orang Indonesia rajin menggunakan nama ganda kan? Biasanya nama kita ditambahin Muhammad. Muhammad, Zulkifli, Usman. Ada lagi nama orang, ada satu teman saya waktu di Hadramut, Muhammad Ibrahim Yunus. Waktu dipanggil di absen, Muhammad Ibrahim Yunus, hadir Ustaz. Katanya Ustaznya, Yunus nama kakek ente. Maksudnya kan Muhammad Ibrahim Yunus. La ya Ustaz, isim wahid, itu nama yang satu. Hah? Kata Ustaznya, ente pakai tiga nama Nabi. Muhammad Ibrahim Yunus, Nabi satu-satu. Itulah orang Indonesia, kaya dengan nama. Alhamdulillah, gak salah sih. Maksudnya kita kaya dengan nama, ya gak? Muhammad Ibrahim Yunus, kata Ustadz yang di Hadramut, kita di Arab pakainya satu-satu, Nabi satu-satu, ente orang Indonesia tiga nama ente bikin satu. Hebat. Kaget mereka. Subhanallah. Bahkan di antara kita ini kebanyakan kalau sudah apa namanya, sudah haji itu, banyak pejabat kita dinamakan Muhammad. Ya kan? Seperti presiden kedua waktu pulang haji kan dinamakan Muhammad Soeharto. Subhanallah. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nama Muhammad mengharapkan agar seorang anak yang dinamakan Muhammad ini bisa menjadi pengikut setia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bersifat seperti Rasulullah, berakhlak seperti Rasulullah. Al-Imam Syafi'i tidak sia-siakan nama pemberian dari ayahnya dengan nama Muhammad. Makanya beliau berjuang terus menjadi ulama, dan ulama yang berakhlakul karimah. Catatan, ulama yang berakhlakul karimah sebagaimana nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan mengenai nasab Al-Imam Syafi'i
tetap di KSNS. Wasahlan wa marhaban, sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Muhammad, nama al-imam syafi'i Muhammad. Coba kalau ada orang dapat nama Muhammad, jangan dijelek-jelekkan namanya. Muhammad dipanggil Mat, akhirnya ujungnya dipanggil Mat Gajeh, Mat Ape gitu ya. Hah? Atau Muhammad diganti Mehmet, gak bisa. Atau Muhammad diganti apa lagi? Ya jangan, Muhammad ya Muhammad, nama yang baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahkan salah satu dari sunnah beliau, apabila beliau mendengar ada salah satu nama yang buruk, beliau ganti menjadi nama yang baik. Sayyidina Umar waktu belum masuk Islam pernah menamakan anak perempuannya dengan nama Asiyah. Asiyah berarti wanita yang melanggar. Tapi begitu Sayyidina Umar masuk Islam dan Rasulullah tahu putrinya Sayyidina Umar namanya Asiyah, diganti oleh Rasulullah menjadi apa? Jamilah, wanita yang cantik. Ada namanya sahabat Nabi Zaidul Khail, Zaid si kuda. Begitu ketemu Nabi, la bal anta Zaidul Khair, roknya lamnya diganti sama rok, engkau Zaid yang baik sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah salah satu sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, huwa Abu Abdillah, beliau adalah ayahnya dari Abdillah, namanya adalah Muhammad bin Idris. Ayahnya al-Imam Syafi'i namanya Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abad bin Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib. Subhanallah, beliau termasuk Bani Muttalib Quraisy. Imam Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Di manakah dilahirkan al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah? Terjadi khilafiyah para alim ulama. Menurut data yang saya kumpulkan, sahabat KSNS, mengenai kelahiran al-Imam Asy-Syafi'i terjadi khilafiyah para alim ulama. Ada ulama yang mengatakan wulid Asy-Syafi'i fi Gaza. Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza. Gaza yang sekarang terkenal dengan negeri Gaza, Palestina. Ada lagi yang mengatakan al-Imam Syafi'i wulida bi Asqalani. Di Asqalan, lahirnya di Asqalani. Asqalani. Naam. Ada lagi yang mengatakan Imam Syafi'i lahir di Yaman. Ada tiga pendapat. Tapi mengenai tahun kelahirannya, semua sependapat bahwa Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah. Jadi sahabat KSNS, itu ada tiga pendapat. Wasabab ikhtilaf
وسبب هذا الاختلاف أنه قد روي عن الشافعي ثلاث روايات. Sebab daripada ikhtilafnya atau berbeda pendapatnya mengenai kelahiran Imam Syafi'i, karena riwayatkan ada tiga riwayat. Coba diperlihatkan dulu. Di mana? Di sini. Ya. Nah. Ya. Coba difokuskan. Ya. Ini ada tiga riwayat. Satu, dua, dan tiga. Ada yang mengatakan di Gozah, ada yang mengatakan di Asqalani, ada yang mengatakan di Yaman. Wallahu a'lam bishawab. Annahu wulida bi Gozah fa an Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam annahu qala li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Salah satunya dari Muhammad bin Abdullah, salah satu murid daripada Al-Imam Syafi'i mengatakan, telah berkata kepadaku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, wulidtu bi Ghazzah sana 50, yakni 50 wa 100. Wa humiltu ila Makkah wa ana ibnu sanatain. Kata Imam Syafi'i, riwayat Muhammad bin Abdullah, beliau mengatakan, aku telah lahir di Gaza. Maksudnya di Gaza, Palestina. Di tahun 150 Hijriah. Dan aku dibawa ke Mekah sewaktu aku berumur 2 tahun. Ada lagi riwayat yang kedua. Dari Amr bin Sawad. أنه قال قال للشافعي رضي الله تعالى عنه ولدت بأسقلاني فلما أتى علي سنتان حملتني أمي إلى مكة. Diriwayatkan oleh Amru bin Sawad, berkata kepadaku Imam Syafi'i bahwa aku dilahirkan di Asqalan, di Asqalani, di Asqalani. Asqalani, Ain, Sin, Qaf, Lam, Alif, Nun. Dan ibuku membawaku ke Mekah ketika aku berusia 2 tahun. Ada lagi riwayat yang ketiga. Fa'an Abdurrahman bin Abi Hatim قال سمعت محمدا بن ادريس يقول ولدت باليمن. Aku pernah mendengar, katanya Muhammad bin Idris mengatakan, aku lahir di Yaman. فخافت امي علي. Pada saat itu ummi takut padaku, aku kehilangan nasabku, maka dibawalah aku ke Makkah. Itulah pendapat dari beberapa riwayat mengenai kelahiran Imam Syafi'i. Jadi ada yang mengatakan lahirnya di Gaza, Palestina. Ada yang mengatakan lahirnya di mana? Di Asqalani. Ada yang mengatakan lahirnya di Yaman. Tapi semua sependapat, tahunnya 150 Hijriah. Namun diputuskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir berusaha merangkumkan ketiga pendapat ini. Apa yang dirangkumkan oleh Imam Ibnu Katsir? Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Fahadhihi thalath riwayat." Ini yang tiga riwayat saya akan rangkumkan, kata Ibnu Katsir. Kita akan sampaikan rangkuman dari Ibnu Katsir. Jangan ganti channel Anda. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala radiyallahu ta'ala anhu wa ardah,
dari tiga pendapat mengenai kelahiran Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan di Gaza Palestina, ada yang mengatakan di Asqalani, ada yang mengatakan di Yaman. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam pendapatnya, yang paling terkenal atau yang paling banyak dipakai oleh para alim ulama sejarah mengenai kelahiran Al-Imam Syafi'i dari ketiga pendapat itu adalah di Gaza Palestina. Dari Gaza, Asqalani, sama Yaman yang paling terkenal lahirnya di Gaza Palestina. Wal masyhur annahu wulid bi Gaza. Dan bisa juga dikatakan beliau lahir di Asqalani. Karena Asqalani adalah suatu kota, kota zaman dulu di Palestina, kota zaman dulu di Palestina yang mana tidak jauh dari Gaza. Kemudian ibunya membawa ke Mekah, beliau masih kecil dan sempat membawanya ke Yaman. Sempat tinggal di Yaman bersama keluarga akhwaluh, keluarga ibunya. Karena ibunya asluha min Yaman. Ibunya keturunan dari Yaman, sementara ayahnya keturunan dari Bani Muthalib. Subhanallah. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya Ibnu Katsir yang menyimpulkan ketiga riwayat daripada kelahiran Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar salah satu pengikut setia mazhab Al-Imam Syafi'i. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, "Wallazi yajma' bainal aqwal," yang mengumpulkan antara ketiga pendapat tersebut. "Annahu wulida bi Gaza Asqalani." Nah, ini. Kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan Imam Syafi'i itu lahirnya di Gaza bahasa Indonesianya, Gaza itu di Asqalani, katanya Imam Ibnu Hajar. Ibaratnya orang bilang lahirnya di Tanabang, Jakarta, gitu loh. Atau lahirnya di Malang, Jawa Timur. Atau lahirnya di Solo, Jawa Tengah, gitu loh. Jadi menurut Al-Imam Ibnu Hajar, Imam Syafi'i lahir di Gaza dan Gaza itu di Asqalani. Karena Asqalani, kata Imam Ibnu Hajar, adalah nama asli dari zaman terdahulu, yang mana Asqalani adalah kota besarnya Palestina. Sampailah umur 2 tahun. Ketika Imam Syafi'i berusia 2 tahun, maka ibunya membawa Imam Syafi'i kepada Ahlul Yaman. Kepada Ahlul Yaman. Ketika itu ibunya termasuk dari suku Azdiyah. Jadi membawa Imam Syafi'i kepada suku Yaman. Namun lama-kelamaan ibunya khawatir Imam Syafi'i tidak mengetahui atau tidak dikenal sebagai nasab ayahnya, yaitu Bani Muthalib. Nasab yang bagus, nasab Quraisy, kebanggaan bagi setiap orang yang bisa bernasabkan dengan Quraisy apabila dia beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila tidak beriman dan bertakwa, rendah. Seperti Abu Jahal, sudah keturunan Quraisy tapi tidak beriman, rendah jadinya. Tapi yang beriman mulia. Salah satu keturunan nyambungnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabi wasallam. Akhirnya ibunya membawa Imam Syafi'i ke Makkah Al-Mukarramah. Di Makkah itulah Al-Imam Syafi'i belajar ilmu-ilmu agama Islam. Yang pertama yang beliau lakukan adalah beliau menghafal Al-Quranul Karim. Dan beliau mengatakan bahwa beliau telah menghafal Al-Quran
secara murni 30 juz dari mulai Al-Fatihah sampai surah An-Nas, beliau khatamkan di usia beliau 7 tahun. Sab'a sinin. Memiliki penghafalan yang luar biasa Imam Syafi'i. Makanya kalau beliau membaca kitab, beliau baca halaman 1, halaman 2 beliau tutup. Karena apa? Kalau tidak ditutup, hafalnya bareng. Sekali baca, hafal. Itu Imam Syafi'i. Allah memberikan kejeniusan kepada Imam Syafi'i sangat luar biasa. Dan salah satu yang dikejar oleh Imam Syafi'i adalah hafal Quran dulu. Sebelum beliau menghafal ilmu hadis, sebelum beliau menghafal ilmu-ilmu yang lain, Al-Quran beliau pentingkan terlebih dahulu. Kan saya pernah menyampaikan dari semua imam-imam madhab, pasti pertamanya Quran, pertamanya Quran. Karena Quran ini pembuka. Kalau sudah seorang anak itu hafal Al-Quran, maka mudah dia menghafal-hafal yang lain. Dan dia termasuk orang yang cerdas dan pandai memahami segala apa yang diberikan pada. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'anul Karim. Umur 7 tahun Imam Syafi'i telah menghafal Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Sahabat KSNS, kita akan lanjutkan tetap di KSNS. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Ini ada pertanyaan dari Abian yang masuk di Twitter saya di @sheikh_fikri. Assalamualaikum Sheikh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abian, apa nasihat bagi sebagian kita yang diterpa ujian? Apa nasihat bagi sebagian kita yang diterpa ujian? Gini, saya berapa kali mengatakan bahwa musibah itu bisa ujian, bisa bala atau teguran, bisa azab atau siksa. Ujian itu buat orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Orang yang taat terus kepada Allah dan tidak maksiat, begitu terkena musibah, itu ujian. Tapi kalau orang yang setengah-setengah, setengah taat, setengah maksiat, baca Quran juga tapi ngomongin orang yang kejelekan juga, itu kalau dapat musibah itu teguran agar orang itu menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, ada yang namanya azab. Musibah itu sebagai azab atau siksa bagi orang yang gak taat sama sekali dan hidupnya sibuk melakukan dosa dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini di mana nih waktu kena musibah? Apakah ujian? Kalau ujian berarti kita sudah merasa kita ini sudah beriman. Benar-benar beriman dan kita sudah merasa kita ini sudah orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita nganggap itu ujian dan kurang baik. Kenapa? Karena nantinya kalau kita sudah merasa kita sudah baik, maka tidak ada peningkatan kita untuk berbuat baik. Minimal sebaiknya setiap musibah yang kita hadapi kita anggap teguran buat kita. Wah, ini teguran nih dari Allah.
Jadi kita menyadari kesalahan-kesalahan kita. Penyebab musibah ini datang karena kesalahan kita, sehingga adanya taubatan nasuha dan kita segera memperbaiki diri kepada sesuatu yang lebih baik. Dalam kajian kecerdasan spiritual para nabi dan sahabat, kita juga pernah membahas bagaimana kecerdasan spiritual seorang Nabi Adam alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam, ketika beliau dan istrinya memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati oleh Nabi Adam alaihi salam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna min adh-dhalimin. Dan kami telah berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu di dalam surga bersama istrimu Hawa, makanlah sekenyang-kenyangnya makanan surga, tapi kamu berdua jangan dekati pohon itu, maka kamu berdua akan menzalimi diri kalian sendiri. Godaan iblis membawa Nabi Adam dan Hawa mendekati pohon itu air memakannya. Fa akhrajahuma mimma kana fi. Keduanya dikeluarkan dari dalam surga oleh Allah. Dalam keadaan terpisah. Adam tidak tahu di mana Hawa, Hawa tidak tahu di mana Adam. Bahkan di dunia belum ada apa-apa. Belum ada tukang kue, belum ada listrik, belum ada apa-apa. Tapi kecerdasan spiritual seorang Nabi Adam, bagaimana beliau menghadapi musibah ini? Beliau tidak menganggap ujian. Kalau beliau menganggap ini ujian, beliau enggak ada taubatan nasuha. Beliau tidak akan perbaiki diri, tapi beliau anggap teguran. Makanya beliau berdoa kepada Allah, termasuk Sayyidati Hawa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Nabi Adam tidak menyalahkan Sayyidati Hawa, Sayyidati Hawa tidak menyalahkan Nabi Adam, tapi keduanya menyalahkan diri masing-masing. Bahkan keduanya tidak menyalahkan iblis, padahal iblis yang menggoda mereka, iblis yang mengajak mereka maksiat. Inilah yang disebut dengan kecerdasan spiritual para nabi dan sahabat. Kita menggali sejarah-sejarah mereka, beliau-beliau orang-orang yang soleh dan soleha, dan berusaha mengambil benang-benang emas yang kita jadikan hikmah untuk kehidupan kita. Sahabat, Sayyiduna Adam alaihi salam menyadari ini salah ya Allah, kemudian meminta ampunan dan rahmat Allah, komitmen tidak lagi melakukan. Yang beliau dapati apa? Jalan keluar dari masalah. Iya kan? Jalan keluar. Yang beliau dapati apa? Solusi. Yang beliau dapati apa? Rahmat Allah. Yang beliau dapati apa? Ampunan Allah. Sahabat KSNS, jangan mudah menganggap setiap musibah yang datang itu ujian. Nanti kitanya gak akan merubah keburukan kita, dan kedua, solusi juga kita gak dapatkan. Dan gak ada ruginya sekiranya nih, kita sama Allah udah dianggap beriman bertakwa, tapi kita menganggap diri kita belum bersungguh-sungguh beriman bertakwa kepada Allah. Gak ada ruginya sahabat. Justru itu hal yang positif. Kita jadi gak sombong, sehingga kita ada perubahan menuju hal yang lebih baik. Jadi musibah itu jadi rahmat. Seperti sekarang nih, ada gunung meletus. Duar. Apa rahmatnya? Orang yang gak biasa zikir, jadi zikir. Yang gak biasa datang ke masjid, jadi rajin ke masjid. Orang kaya, sebagian orang kaya yang sedang tidak peduli dengan orang miskin, jadi peduli. Pejabat yang sedang lupa dengan rakyatnya, jadi ingat rakyatnya, jadi mau turun kepada rakyatnya. Ini semua hikmah. Andaikan kita larikan musibah itu teguran.
Tapi apabila musibah itu terjadi pada orang lain, sebaliknya kita katakan itu ujian. Jangan dibalik. Begitu kita yang kena, lagi diuji ini aneh. Giliran orang lain yang kena, dosa apa ya itu orang? Astagfirullah. Jangan dibalik, bos. Itu bahaya, benar-benar bahaya. Giliran orang yang kena, dosa apa itu orang eh? Taunya itu orang ujian. Usmuzan, mungkin itu ujian buat dia. Tapi begitu kita yang kena teguran, ana mesti berubah, ana mesti taubatan nasuha. Para nabi aja ngakui salah, gimana kita yang banyak salahnya? Para nabi yang gak punya salah, ngaku salah dan gak hina. Solusi yang mereka dapati. Sahabat KSNS, kita akan lanjutkan kisah mengenai Al-Imam Syafi'i tetap di KSNS. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Ya salam. Asik. Ini kapan-kapan saya kalau ada kue pengen taruh di sini nih. Kalau ada kue nih ntar nih, ya. Insyaallah ya sahabat ya. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Al-Imam Syafi'i beliau ketika lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya telah kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ayahnya Imam Syafi'i Idris tidak sempat melihat putranya Muhammad bin Idris. Tidak sempat melihat Al-Imam Syafi'i. Beliau diasuh oleh ibunya di keluarga yang fakir. Anda tahu perbedaan fakir dengan miskin. Kalau fakir itu penghasilannya di bawah 50% kebutuhan semestinya. Kalau miskin penghasilannya di bawah 100% kebutuhan semestinya. Contoh, misalnya seseorang dengan istri dan beberapa anak, dia memerlukan sehari 100 ribu rupiah misalnya. Tapi penghasilannya di bawah 50 ribu, berarti fakir. Kalau penghasilannya di atas 50 ribu, di bawah 100 ribu, berarti miskin kategorinya. Imam Syafi'i dibesarkan dari keluarga yang fakir. Jadi prihatin dari semenjak kecil. Yeah. Susah. Subhanallah. Luar biasa. Waktu kita pernah membahas Imam Malik, apa Imam Malik katakan? Salah satu cara untuk menjadikan orang itu sukses, hidupnya harus prihatin. Kalau enggak bisa. Sampai begitu Imam Syafi'i. Karena orang yang biasa hidup prihatin, positifnya nanti kalau dia udah besar, dia akan perhatian. Saya punya teman. Teman saya orang Palu, enggak tahu lagi nyaksikan apa enggak. Teman saya orang Palu. Ini kan nanti saya bulan Maret ke Palu nih. Sahabat KSNS, beliau sekarang bikin tempat 20 hektar. Islamic Center, 20 hektar. Subhanallah. Dari mana ini? Jadi begini ceritanya. Dulu lagi mondok sama kita. Susah dia. Bukan susah. Susah. Ini jarang punya ini nih. Abah, dia enggak tahu kalau abahnya itu orang kaya. Subhanallah. Jadi ayahnya itu ternyata pada saat kembali ke rahmat Allah nulis surat wasiat. Warisannya dia ada 40 hektar. 20 hektar untuk perjuangan Islam, yang 20
suruh dibagi keluarga. Tapi dia bingung. Dia sampai tanya sama ibunya, kok abah gak kasih tahu kalau abah ini punya ini gitu. Kita tahunya dari dulu kita ini keluarga sederhana. Miskin banget enggak, tapi sederhana lah. Apa kata ibunya? Kalau kamu tahu kekayaan ayahmu seperti ini, takutnya kamu santai. Jadi sengaja kamu dibikin seperti ini oleh ayah. Bukan pelit ya, lain loh. Kesederhanaan. Boleh juga begini, ada, saya pernah ngeliat ada orang tua, kaya dia, tinggalnya daerah Jaksel lah. Saya pernah datang ke rumahnya. Itu anaknya, anaknya itu S2 dari Inggris. Saya waktu datang, oh dia mobilnya banyak, tinggalnya di, boleh, ada kelebihan rezeki. Anaknya S2 dari Inggris, jalan kerja pakai motor. Mending motor bagus, motor yang biasa, motor bebek, nggak ada merek kan, bebek nggak, motor bebek lah, gitu. Bener, saya ngeliat sendiri kok. Saya tanya sama dia, ini nggak salah nih, udah anak S2, lulusan Inggris, pakai motor bebek. Anak bukan kejem sama anak, dia bilang. Tapi kalau nggak begini, dia nggak sukses nanti. Dia bilang gitu. Jadi emang terlalu menjor-jor habis-habisan kurang bagus juga. Artinya, ya kita orang tua nggak boleh pelit ya. Sekali-sekali boleh juga kita menyenangkan anak kita dengan rezeki kita, tapi jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan kan Allah nggak suka. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan yang berlebihan. Kalau Allah sudah gak suka, gimana mau jadi ini orang? Keprihatinan itu. Rasulullah sukses dalam dakwanya, prihatin di Mekah lama, 13 tahun dengan sahabat, prihatin. Sahabat ke SNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda sekarang, bagi Anda sekarang yang hidupnya sedang prihatin, Anda jangan bersedih. Ini adalah lompatanmu untuk menuju gerbang kesuksesan. Andaikan kau bersabar dan tidak berputus asa. Waduh, udah habis waktunya. Sahabat ke SNS bisa kirimkan pesan ataupun pertanyaan di Twitter kami di @ksns_mncmuslim atau di @sheikh_fikri. Sahabat bisa mengirimkan lewat email ksns_mncmuslim@yahoo.com. Mohon maaf atas segala kehilafan. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, kaum muslimin dan muslimat, al-mu'minin al-mu'minat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, Al-Imam Syafi'i menjadikan keprihatinannya di masa kecil adalah lompatan menuju gerbang kesuksesan di masa yang akan datang. Kita akan lihat sepak terjang dari Imam Syafi'i di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat KSNS, kecerdasan spiritual para nabi dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat,
Kini al-Imam Syafi'i, nama aslinya adalah Muhammad bin Idris dari Bani Muthalib Quraisy, termasuk salah seorang yang sangat beruntung karena dari usia 2 tahun beliau menetap di negeri kakek nenek moyangnya dari keturunan ayahnya, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Ibunya membawa Imam Syafi'i ke negeri Tauhid yang di dalamnya ada Ka'bah Al-Musharrafah, negeri Makkah. InsyaAllah kita semua berangkat ke Makkah, InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Tar rombongan ke SNS semuanya udah kita sewa dah 50 pesawat. Iya gak ya? Amin ya Rabbal Alamin. Wah, wow, yang di studio amin semua. InsyaAllah gobol. Sahabat KSNS. Kemudian Al-Imam Syafi'i awalnya menghafal Al-Quran. Di episode sebelumnya saya sampaikan, di usia 7 tahun beliau hafal Al-Quran. Dan setelah beliau menghafal Al-Quran, beliau menghafal hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabi wasallam. Dari susunan-susunan hadis-hadis Nabi kita Muhammad yang disusun oleh Al-Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, dihafal oleh Al-Imam Syafi'i, sehingga Al-Imam Syafi'i setelah menghafal Al-Quran menghafal hadis-hadis Nabi kita Muhammad dari kitab Muwatta Al-Imam Malik tepat pada usia 10 tahun. Sesuai dengan perkataan beliau yang saya kutip dalam satu kitab, dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i tentang hafalannya terhadap kitab Al-Muwatta, "Hafidtu Qur'an." Ini perkataan Imam Syafi'i. "Hafidtul Qur'ana wa ana ibnu sab'i sinin wa hafidtu al-muwatta wa ana ibnu ashri sinin." Dikatakan oleh Imam Syafi'i, aku telah menghafal Al-Quran di usiaku 7 tahun, dan aku telah menghafal Al-Quran di usiaku 7 tahun, maaf, dan aku telah menghafal kitab Al-Muwatta yang disusun oleh Al-Imam Malik di usiaku 10 tahun. Pertanyaannya, kita umurnya berapa sekarang? Udah hafal Quran belum? Berapa hafal lagu? Ya Allah, gimana nih? Sahabat, semua terus mendekat ke kuburan masing-masing. Quran sudah hafal belum? Minimal juz 30. Masa dari dulu modalnya Al-Hakumut ke bawah mulu? Hah? Ada yang sholatnya rokat pertama kalau jubrobil falak, rokat kedua kalau jubrobil nas, bertahun-tahun gak ganti-ganti. Apalin lagi surat-surat yang lain. Ayo mari semangat menghafalkan Al-Quranul Karim, kemudian menghafalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sehari kita hafalkan satu hadis saja, 360 hari sudah 360 hadis kita hafal. Kalau sehari kita hafal satu ayat saja, 360 hari sudah 360 ayat dengan terjemahnya. Sebenarnya cuman ini faktor istiqomah aja nih. Dan jangan mengenai, oh saya sudah tua, sudah tidak bisa menghafal. Jangan katakan itu. Imam Ibnu Hajar yang waktu episode sebelumnya saya sampaikan, beliau adalah pengikut madhab Imam Syafi'i. Kenapa dikatakan Imam Ibnu Hajar? Tadinya beliau belajar dari kecil tapi gak masuk-masuk, sampai beliau perhatikan batu. Ada batu yang ditetesi air, lama-kelamaan jadi bolong. Beliau bilang, batu aja bisa bolong ditetesin air terus. Insya Allah, kalau saya belajar lebih giat lagi, saya bisa.
Alhamdulillah jadi imam besar Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar radhiyallahu taala anhu. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah perkataan Imam Syafi'i ini bisa menjadi motivasi untuk kita agar kita lebih banyak menghafalkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita hafalkan, kita mengerti dan kita amalkan, wah jadi cahaya sudah di tubuh kita. Subhanallah. Sahabat KSNS, di usia 10 tahun beliau sudah menghafal kitab Al-Muwatta. Kemudian beliau enggak langsung berangkat ke Madinah. Enggak langsung berangkat kepada Imam Malik. Dari beliau menghafal Al-Quran dan menghafal kitab Al-Muwatta, beliau berangkat ilal Badiyah. Apa yang disebut dengan Badiyah? Daerah pegunungan. Langsung beliau berangkat ke daerah pegunungan. Mau ngapain ke daerah pegunungan? Beliau berangkat ke sana, beliau bergaul dengan orang-orang gunung. Ibarat kita, orang-orang desa. Sebenarnya apa yang sedang beliau cari? Sahabat KSNS, Imam Syafi'i punya alasan untuk itu. Oleh karenanya, tetaplah di KSNS. Ahlan wa sahlan wa marhaban, sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin ya rabbal. Sahabat KSNS, ternyata Imam Syafi'i adalah salah seorang yang sangat mencintai bahasa Arab. Terkenal di suku-suku Badiyah, di suku-suku pegunungan, bahasa Arabnya masih murni, masih halus, masih cakep, bahasa yang belum terkontaminasi dengan bahasa-bahasa lain. Jadi beliau alasannya berangkat ke Badiyah setelah beliau menghafal Quran, menghafal kitab Muwatta, itu untuk melancarkan bahasa Arab yang baik dan benar. Beliau belajar dengan suku Huzail. Kanat afsahul Arab. Suku Huzail, Huzail. Ha besar, zai, ya, lam. Huzail. Suku Huzail, sukunya Al-Imam Abdullah ibn Mas'ud. Nah, sahabat Nabi aslinya dari. Kanat afsahul Arab. Arab yang paling fasih bahasanya. Kalau di Mekah Al-Mukarramah, itu kan pendatang banyak. Apalagi sekarang. Sekarang kita kalau umroh di Mekah, ngobrolnya sama pendatang bahasa apa? Bahasa Indonesia. Udah paling bisa bahasa Indonesia. Indonesian. Orang Indonesia, ayo ibu kita beli ini barang. 10 real. Gimana kalau 5 real? Tidak bisa. Indonesia, kenapa kamu pelit? Begitu katanya. Kita nawar bilang pelit. Dia paham bahasa Indonesia sekarang. Sahabat KSNS, emang Mekah ya seperti itu. Orang Indonesia datang, orang ini datang, orang ini datang. Kalau sekarang ya, kalau zaman dulu, tapi dari orang-orang luar Mekah banyak berdatangan ke situ, daerah kota, bahasa itu udah banyak kecampur. Ada kecampur Syamnya, ada kecampur Mesirnya, ada kecampur ininya kan. Nah, tapi di suku Huzail, bahasa Arab yang murni itu masih didapati. Makanya Imam Syafi'i ke sana ingin belajar lughah, ingin belajar bahasa. Oleh karenanya sahabat KSNS, perhatian Imam Syafi'i dengan bahasa Arab ini salah satu keberkahan yang beliau dapati.
jarang-jarang di masa itu ada ulama yang menguasai ilmu bahasa Arab sepasih Imam Syafi'i. Bahkan nanti kita akan sampaikan bagaimana Imam Malik mengakui kefasihan bacaan Imam Syafi'i yang tidak dimiliki oleh murid lainnya. Beliau belajar dengan suku Huzair. Gimana sahabat, udah belajar bahasa Arab belum? Ayo belajar bahasa Arab. Hah? Kalau duit apa duit? Fulus. Nah, itu udah mulai bisa tuh. Nah, itu sih dari dulu bisa. Fulus. Ya, harus bisa bahasa Arab. Ayo. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhibbul Arabi li thalath, li'anni Arabi wal Qur'an Arabi wa kalam ahli al-jannah fil jannah Arabi." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai Arab ini karena tiga hal. Karena aku orang Arab, kata Nabi. Karena bahasa Quran, bahasa Arab. Dan bahasa ahli surga, bahasa Arab. Ayo, kalau gak belajar, ntar masuk surga gimana ngomongnya? Ini kan udah didoain terus nih. Calon-calon surga. Calon-calon bidadari-bidadari surga. Tiap hari pertemuan KSNS. Sudah hampir 2 tahun pertemuan KSNS. Insya Allah terus-terus KSNS. Sampai yaumul kiamah. Itu doa setiap hari. Satu aja dikabulin kan kita surga bener ini. Nanti kalau udah masuk surga gak bisa ngomong bahasa Arab gimana ceritanya? Dalam surga. Melongo. Gak bisa ngomong. Terus di dalam surga ngomong gini. Abdi teh kahayang iya. Ya malaikat kagak paham. Abdi kahayang naon. Wah repot nih urusan. Bahasa Arab, pembicaraan ahli surga. Makanya kata guru saya, dibilang begini, hati-hati yang tidak peduli dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena almar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama apa yang dia cintai. Kalau dia gak cinta bahasa Arab di akhirat, Allah haramkan bahasa Arab buat dia. Gak cinta bahasa Arab, Allah haramkan bahasa Arab untuk dia. Termasuk orang Arab sendiri. Makanya saya salut tuh. Waktu saya ke Hadramut, di Yaman itu. Anak kecil loh. Usia 5 tahun. Pintar bahasa Arabnya. Salut saya. Waktu di Yaman. Ya orang Arab semua. Pintar. Bahasa Arabnya pintar-pintar. Masya Allah. Harus ada kecintaan dengan bahasa Arab. Jadi Imam Syafi'i sengaja datang ke Badiah. Belajar bahasa Arab dengan suku Huzail. Bahasa Arab itu ada pelajarannya. Orang Arab pun gak semuanya menguasai ilmu bahasa Arab. Ilmu yang paling sulit dan bahasa yang termewah, bahasa yang paling bagus, bahasa yang paling istimewa, bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Inggris aja banyak nyolong bahasa Arab. Cat, dari kata kitun. Bahasa Arab kitun, diambil cat. Banyak ngambil bahasa Arab. Sahabat KSNS, apalagi bahasa Indonesia, masalah, bahasa Arab. Kursi, bahasa Arab. Hah? Iya kan? Kabar, dari khobar. Iya kan? Koran, dari bacaan. Bahasa Arab itu. Subhanallah. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo belajar bahasa Arab. Kita belajar bahasa Arab Allah Zain apabila kita baca Al-Qur'an, ngerti maknanya. Kita dengarkan hadis, ngerti maknanya. Jadi Imam Syafi'i belajar bahasa Arab pada suku Huzair. Termasuk bukan hanya bahasa Arab yang beliau pelajari di suku Huzair, tapi beliau juga belajar akhlak, beliau belajar adab. Bagaimana adab-adab, bagaimana akhlak-akhlak, beliau pelajari. Sehingga sepulangnya beliau dari suku Huzail, beliau kembali lagi ke Mekah dalam keadaan fasih bacaannya, fasih bahasa Arabnya, dan juga bagus akan akhlaknya. Sehingga beliau meminta izin kepada ibunya untuk berhijrah ke Madinah. Jadi kali ini beliau akan berangkat kemana? Ke Madinah. Ke Madinah tentunya beliau akan menuntut ilmu dengan Imam Malik radhiyallahu taala.
pertemuan Imam Syafi'i dengan Imam Malik pertama kali ketemu di Madinah adalah di depan makam atau di depan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di depan makamnya Nabi. Waktu ketemu Imam Malik bilang begini. Makanya jangan ganti channel Anda. Kita akan dengarkan pembicaraan Imam Malik dengan Imam Syafi'i tetap di KSN.